Saya mau habiskan peluang ini, Pak Cik. Saya mau menang. Menang kalah adat perjuangan, Bujang. Tapi kau telah menunjukkan sesuatu yang diharapkan. Kalau ditakdirkan kau tewas, terimalah hakikat itu. Saya tidak akan puas hati, Pak Cik, selagi saya tidak mengalahkan Amir. Bujang, hanya kau seorang sajalah penyambung cita-citaku ini. Biar patah sayap, paruh kita tongkatkan, nak. Hanya kau seorang murid tunggalku, nak. Pakcik memanggil saya, nak. Sekarang kita umumkan Johan 4 tahun berturut-turut. Beliau ialah... Nanti dulu, Tuan Adil. Izinkan saya panggil Bujang sekejap. Mana boleh? Ya, ya, betul, betul. Bertarunglah dulu. Lekas sikit, Len. Kau dia sedang memanggil nama Bujang Selamat di padang tu. Bangun, Jang. Pelan-pelan, Jang. Pelan-pelan. Kuatkan semangat tu sikit. Baik. Bagus. Sabar. Ha, itu pun dia datang. Come on, Bujang Selamat. Sekarang kita umumkan perlawanan antara Amir dan Bujang Selamat. Pak Cik, rantai di leher Amir itu kepunyaan ibu. Dia yang curi. Apa? Tak, biar kita selesaikan perlawanan itu. Wati, bunyikan radio itu, Wati. Macam geli tua. Pakai mari babat. Johan silat peringkat tinggi pada tahun ini dimenangi oleh Bujang Selamat. Kemenangan ini bukannya berarti satu kemenangan buat diri saya, tapi satu kemenangan kepada mereka yang terlibat. Lebih-lebih lagi, guru saya, Peringkat Pak Salim. Tahniah, Bujang. Pak Cik, rantai tu. Mana? Amir, bangunlah kau ni. Kau malu je kau ni. Dengar tu. Kau perompak. Perompak apa? Anak murid kau sama juga dengan kau perompak. Ani babak kiri lagi mak kau.